Halo semuanya. Di dunia ini terdapat beberapa jenis anjing dengan ukuran tubuh yang lebih besar daripada jenis anjing yang lain. Ukuran tubuh yang besar tersebut tidak lantas membuat orang menjadi takut, melainkan membuat anjing semakin menjadi pusat perhatian banyak orang. Dan dibutuhkan perawatan khusus untuk bisa menjaga anjing dengan ukuran yang besar tersebut. Dan berikut ini adalah daftar 10 anjing paling besar di dunia ala YouTube Flang. Yang ke-10, Hulk si Pitbull. Seekor anjing berjenis American Pitbull Terrier seberat 78 kg hadir di tengah keluarga. Anjing itu tak lain merupakan hasil persilangan 3 jenis dari Bulldog, Mastiff, dan Terrier. Anjing itu sendiri diberi nama Hulk oleh organisasi yang memang khusus membiakkan anjing berukuran besar. Organisasi itu sendiri namanya Darak Dynasty. Jenis anjing yang satu ini biasanya digunakan sebagai anjing petarung di Amerika Serikat dan Inggris. Karena kerap digunakan untuk kekerasan, pemeliharaan anjing berukuran besar ini biasanya sangat dilarang. Namun organisasi Darak Dynasty terus memelihara jenis anjing ini dengan menunjukkan bahwa jenis ini lembut dan tidak berbahaya. Khusus untuk Hulk, ia sudah terkenal lewat unggahan video di YouTube akhir-akhir ini. Paling tidak sudah 1 juta lebih orang melihat video jinaknya Hulk di tangan sang majikan. Yang ke-9, Freddy Great Dane. Namanya Freddy mungkin menjadi anjing terbesar di Inggris atau dapat dicalonkan sebagai anjing terbesar di dunia. Freddy adalah jenis anjing Great Dane. Usianya hanya baru 18 bulan. Pemilik anjing ini bernama Clara, berumur 38 tahun. Adalah seorang pengemudi taksi di Inggris dan hanya bisa berjalan kalau di sekitarnya tidak ada anjing lain. Si Freddy hanya jalan-jalan 40 menit setiap hari keluar dari rumah. Tingginya sekitar 7 kaki, tapi bila berdiri bisa sampai 2 meter lebih. Dan belanja makanannya saja bisa mencapai $120 per minggu. Yang ke-8, Zorba. Salah satu anjing jenis English Mastiff yang pernah masuk ke dalam Guinness World Record sebagai anjing terbesar adalah anjing bernama Zorba asal Inggris. Menurut catatan Guinness, Zorba memiliki berat 155 kg dan tinggi 93 cm. English Mastiff adalah anjing besar yang memiliki sifat ramah, tapi terkadang keras kepala juga. Bagi kalian yang memiliki anak kecil, tidak perlu khawatir karena anjing besar ini cukup ramah dengan anak kecil dan bisa menjadi anjing penjaga yang baik. Yang ke-7, Newfoundland. Newfoundland adalah anjing jenis terakhir yang masuk ke dalam anggota anjing paling besar di dunia. Anjing jenis ini biasa memiliki tinggi sampai 70 cm dan berat hingga 80 kg. Sebagai anjing besar, ternyata Newfoundland merupakan anjing yang sangat suka berenang dan mampu berenang menempuh jarak yang cukup jauh. Sebagai anjing yang sangat aktif, Newfoundland merupakan teman yang cocok untuk menemani anak bermain. Hanya saja, untuk menyuruhnya istirahat akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena anjing ini benar-benar sangat aktif. Yang ke-6, Scottish Deerhound. Jika dari kalian mencari anjing besar lain selain Great Dane dan Irish Wolfhound, berikut ini adalah salah satu anjing besar yang mungkin menarik untuk kalian miliki. Sebagai salah satu jenis anjing terbesar di dunia, anjing ini sangat mudah dipelihara karena suka sekali menghabiskan waktu bersama pemiliknya, apalagi bila diajak berlari. Scottish Deerhound dilindungi oleh bulu kasar, namun mudah untuk dirapikan juga. Saat dewasa, anjing ini dapat mencapai hingga 81 cm.
Yang kelima, Leon Burger. Terkadang anjing ini juga disebut sebagai Gentle Lion. Lion Burger adalah ras anjing yang mempunyai badan besar yang namanya diambil dari kota Leonberg di Jerman. Untuk proporsi badannya sendiri, untuk jantan rata-rata mempunyai tinggi 75 cm dengan berat 64 sampai 68 kg. Dan untuk betina sendiri dapat mencapai hingga 70 cm dengan berat 52 kg. Lion Burger sangat mudah dikenali karena bulunya yang tahan air. Untuk sifatnya sendiri, Lion Burger sangat loyal, bersahabat, dan mudah diajak bermain sehingga membuatnya cocok untuk dipelihara. Yang keempat, Anatolian Shepherd. Anatolian Shepherd adalah anjing besar yang berasal dari Anatolia, Turki, yang lebih lanjut dikembangkan di Amerika. Ras ini dipercaya mempunyai umur sekitar 6.000 tahun. Wow, Anatolian Shepherd dapat mempunyai tinggi sekitar 80 cm saat berdiri, dengan berat sekitar 68 kg. Bagaimanapun, karena bulunya yang tebal, mereka terlihat lebih berat dari berat sebenarnya. Yang ketiga, Saint Bernard. Anjing besar ini merupakan jenis anjing yang biasa besar dan digunakan untuk melakukan misi penyelamatan di pegunungan. Jenis ini merupakan jenis yang paling populer di negara Italia dan pegunungan Alpen. Normalnya, Saint Bernard hanya memiliki ukuran tinggi normal 90 cm dan berat 120 kg. Namun di sebuah rekor, mencatat bahwa terdapat anjing jenis Saint Bernard dengan ukuran yang besar. Anjing tersebut bernama Benedictine. Saking besarnya, Benedictine tercatat memiliki berat yang mencapai 166 kg. Yang kedua, Russian Black Terrier. Ras yang diciptakan di Rusia sekitar tahun 1940-an dan awal 1950-an ini digunakan sebagai anjing militer dan bekerja. Russian Black Terrier dipercaya sebagai hasil persilangan dari 17 ras anjing yang berbeda. Untuk jantan sendiri, saat berdiri dapat mencapai hingga 72 sampai 78 cm dengan berat 130 kg. Betinanya sendiri lebih kecil dan tidak seberat jantan. Sifat yang dipunyai anjing ini, beberapa diantaranya percaya diri, berani, dan pintar beradaptasi. Rata-rata jangka waktu hidupnya lumayan panjang, sekitar 14 tahun. Yang pertama, French Mastiff. Anjing satu ini merupakan jenis anjing yang berasal dari Prancis. Karena itu, anjing ini juga dikenal dengan nama Dogs de Bordeaux. Dengan fisiknya, kita langsung dapat mengetahui bahwa anjing ini merupakan yang kuat karena fisiknya yang kekar. Berkat fisiknya yang kuat, anjing besar ini seringkali dimanfaatkan untuk melakukan beberapa aktivitas seperti menarik kereta dan juga mengangkut benda berat. Dengan tubuhnya yang besar itu, anjing ini dapat mencapai berat hingga 68 kg dan tinggi mencapai 63 sampai 76 cm. Dan dikenal sebagai anjing dengan kepala paling besar di antara ras lainnya. Nah, cukup sekian dulu ya video kali ini. Dari kalian jika ada yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komentar, dan share ke sosial media kalian. Dan kalau nggak mau ketinggalan di video besok, silakan subscribe secara gratis di bawah ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng, biar tidak ketinggalan di video besok. Matur suwun.